Selamat siang kakak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pagi-pagi sudah datang ke sini mau pesan apa? Pesan boba varian, apa om? Bubble gum. Bubble gumnya satu. Terus sama cappuccino original. Sama cappuccino. Kemarin-kemarin kayaknya avocado, sekarang mau coba pindah ya? Varian baru. Oke, siap. Oke, teman-teman semua, mungkin Anda masih ingat dengan cewek yang satu ini ya. Ini yang selalu kita jadikan thumbnail di channel saya. Mungkin Anda mau kenalan. Kita sapa-sapa dulu. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi. Namanya siapa? Atika. Namanya? Atika. Atika. Mungkin teman-teman kita di luar sana ya ingin kenal dengan kakak, bisa disebutkan Instagramnya mungkin? Instagram adika_r.d. Oke, teman-teman semua ya, buat Anda yang ingin kenalan sama Mbak Atika ini. Mbak Atika ini asalnya sebenarnya dari mana? Sumatera. Dari Sumatera. Sumateranya di mana itu? Di Jambi. Dari Jambi ya? Buat teman-teman kita ya, subscriber saya yang dari Jambi, mungkin Anda pernah kenal sama dia atau ingin kenal, nanti link Instagramnya saya taruh dalam video ini, atau kalau tidak ada silahkan Anda cek di deskripsi video ini. Kak Atika, salam dong buat teman-teman yang di luar sana. Halo, salam semuanya. Semoga teman-teman kita di luar sana semuanya selalu sehat ya. Oke, terima kasih. Oke, saya siapkan untuk glass cup-nya ya. Kemudian bubuk bubble gum-nya juga. Saya isi sebanyak 30 mili, 30 gram. 2 sendok takar. Oke. Lanjut ya, kita masukkan susu full cream. Sedikit saja. Ini kita masukkan lebih kurang 30 mili ya. Kemudian kita buat layer seperti ini. Ya, apa-apa mbak. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan untuk es batunya ya, segini kurang lebih 150 gram. Oke. Kita masukkan untuk susu full creamnya ini 150 ml juga. Oke, 100 ya. Ini kita tambahkan 50 ml lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kita tinggal tambahkan lagi ya untuk simpel sirupnya. Ini kita berikan untuk cup ukuran 16, ini kita berikan 10 mili. Oke. Kita berikan 10 mili seperti ini. Kemudian kita masukkan susu kental manis. Bila Anda bertanya merek, kita ini yang kita gunakan. Seperti biasanya ya, kita masukkan sebanyak 30 mili. Oke, ini sudah saya masukkan ya, ini untuk ukurannya 30 mili. Ini sudah selesai ya, ini tinggal kita tambahkan untuk topping bubenya. Oke, seperti ini, kemudian saya tambahkan untuk brown sugar-nya ya, saya kasih di atasnya. Untuk tutorial pembuatannya nanti saya akan tutorialkan pada video berikutnya. Oke kawan, seperti yang Anda lihat ya, belakang ini adalah pelanggan-pelanggan saya. Buat subscriber yang dari Bandung kemarin, saya ucapkan terima kasih ya. Anda sudah kesini, sudah melihat seberapa ramai penjualan saya di sini. Terima kasih. Jika Anda ingin usaha seperti ini, silahkan Anda tonton video-video saya yang saya upload. Halo Mbak, selamat pagi.
Mungkin mau salam-salam sama teman-teman subscriber kita yang di luar sana. Sudah berapa kali beli ke sini? Satu kali. Baru satu kali ini ya? Iya. Berarti jenengan pelanggan baru ya? Oke, ini ternyata pelanggan baru kita. Mudah-mudahan besok teman baru bisa kembali lagi ke sini setelah minum minuman dari saya. Oke. Jangan lihat standnya, jangan lihat brandnya. Yang penting Anda minum, rasakan seenakan apa. Oke. Terima kasih Mbak ya sudah mau temenin saya hari ini. Mudah-mudahan jenengan selalu sehat dan makin sukses ke depannya. Oke, untuk ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa Anda like video ini. Jangan lupa Anda subscribe channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.